Pesta pora, kemabukan, perceraian adalah realita yang biasa terjadi di zaman ini. Kemapanan hidup menghantar orang untuk hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang lebih memilih untuk kesenangan saat ini dan tidak begitu menaruh peduli akan nilai-nilai yang berarti bagi hidupnya di masa depan, bahkan untuk kebaikan di akhirat. Gambaran kehidupan zaman ini juga pernah terjadi pada zaman Perjanjian Lama. Terungkap dalam banyak kisah, seperti kisah orang-orang pada zaman Nabi Nuh, juga kisah hidup orang-orang Sodom dan Gomora yang terkenal mengutamakan kesenangan dan kenikmatan sesaat. Mereka telah diperingati dengan berbagai cara. Namun, hal itu tidak digubris. Hasilnya Allah harus mendidik mereka dengan cara yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Peristiwa air bah pada zaman Nuh dan hancurnya Sodom dan Gomora pada zaman Lot dalam Injil hari ini menghantar kita untuk merenungkan tentang akhir zaman. Kedatangan akhir zaman berarti kedatangan Tuhan sendiri untuk mengadili setiap makhluk hidup sesuai dengan cara hidupnya di dunia. Apa yang menimpa orang Sodom dan Gomora adalah sebuah peringatan yang tak lekang zaman. Pesan agar kita senantiasa hidup dalam kesiapsediaan hati. Hati yang berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang hadir melalui tanda-tanda zaman. Kita tak tahu jika ia datang dalam rupa bencana. Kita tidak tahu kapan dan di mana Tuhan datang menjemput kita pulang. Bisa jadi hari ini, esok, lusa, bulan atau tahun depan. Satu yang pasti, masing-masing kita memiliki batas waktu sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Karena itu kita diminta sungguh-sungguh menyiapkan diri dengan baik. Seperti bunga yang menebar keindahan, hidup kita sebagai persiapan ke akhirat selayaknya memancarkan pesan bahwa Allah hidup dalam diri kita. Kita berjuang dengan berusaha menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang membawa berkat bagi siapa saja. Pribadi yang menyenangkan hati Allah. Semoga. Amin.